bagaimana kira-kira Bapak menanggapi kehadiran balik lagi AA dengan terus kesibukannya ini kan pasti mau gak mau akan kepecah belah nih Pak, gimana Pak? Ya, segera sepanjang tidak mengganggu tugas tugas-tugas di pemerintahan Kota Palu segera tidak ada masalah. Tapi saya tahu persis beliau ini kan saya beritahu sama beliau waktu itu kasihan teman-teman yang sudah umur ya kan ya. Nah, saya mendengar dari beliau pada saat itu ada pengganti beliau tapi tidak cocok katanya begitu. Sehingga saya bilang cobalah, artinya kalau memang ada waktu-waktu luang waktu-waktu yang senggang ya bersama-sama kembali sama umum. Terus ini ada wejangan enggak Pak buat Tasya khususnya? Iya. Soalnya boleh lebih pintar dari saya. Enggak perlu ada wejangan. Beliau dalam posisi sebagai wakil wali kota saat ini, segera saya seorang birokrasi, ya. Segera beliau ini mampu menyesuaikan diri ya, dengan situasi pemerintahan, beliau mampu segera menyesuaikan diri dengan profesi beliau sekarang ini sebagai wakil wali kota ya. Kita berdua ini nyaman-nyaman saja mumpung. Nyaman saja. Jadi tidak ada kekhawatiran apa ya karena semua bisa berjalan baik. Dan kadang beliau keluar saya jaga gawang. Saya keluar beliau jaga gawang lagi di Palu. Ganti-ganti. Pak, ini kalau misalnya selalu bersama nih Pak, Bapak sering request atau omongannya kalau misalnya lagi bersama nyanyiin lagu ini dong, saya suka banget gitu. Kalau begitu kan awal ini kalau nyanyi sama-sama. Nyanyiin lagu sedikit dari itu waktu kampanye dulu. Lagu kita tuh dari waktu. Oke. Biasanya saya tuh ke bagian refnya. Ini kebalik, saya awalnya ke bagian refnya. Kalau ayah ngomong saya nggak percaya, hoax. Coba kita tanya. Pak, boleh Pak nyanyi sedikit lah. Aja Pak. Sebenarnya saya pintar nyanyi. Beliau. Bulan sama-sama itu lagu dulu waktu terus itu coba dong kalau mau dengar ke Palu nanti online kita mau ke Palu. Oh iya Pak, pasti Pak Al udah bilang kan pokoknya pemilihan. Iya. Coba Pak dikit dong Pak. Iya Pak, tadi sedikit sedikit aja Pak, kasih sedikit bisa diantar saya aja. Oh iya dong Pak ya. Kalau aku yang tak pernah bisa lupakan dirinya dan kini hadir di antara tuan buah, dan ku juga takkan bisa menghapus bayang-bayang selama ini temani hidupku. Maafkan enggak aja maafkan aku menggunakan cintamu tinggalkan dasimu. Dulu waktu kita dasimu soalnya. Dasimu itu daya sidik untuk mata Palu. Ungu itu bisa kita singkat jadi untuk ngataku, untuk mata Palu. Ngata itu kota. Jadi kebetulan gitu. Ya dulu ini alamat nih nanti bisa menggeser posisinya. Bapak luar biasa kan. Oke, kalau begitu.